bukan besar, bukan rumah saya. Begitulah ungkapan yang tak mungkin saya lupakan setiap kali melangkah masuk ke kelas 6S2 KMK1. Besarnya hajat saya ingin merubah kehidupan anak didik saya untuk lulus cemerlang dalam subjek pengajian am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan penilai dan rakan pembentang sekalian. Saya Siti Fatimah binti Arsyad dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra mewakili Negeri Selangor akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Melukis Graf 21 Orang Pelajar 6S2 KMK1 menggunakan teknik buba bagi subjek pengajian am. Berdasarkan pembelajaran yang lalu, saya telah mengenal pasti beberapa kelemahan pelajar. Situasi ini sangat membimbangkan, di mana 21 per 21 orang pelajar gagal mendapat markah maksimum 20 per 20 ketika menjawab soalan berkaitan graf. Ulang kesalahan yang sama ketika melukis graf. Tak mahir serta kurang minat melukis graf. Di sebalik kelemahan, ada kekuatan dalam kemahiran sedia ada pelajar. Pelajar didapati boleh menentukan jenis graf mengikut kehendak soalan dan tahu teknik melukis graf. Namun, saya sedar, saya juga mungkin terlepas pandang. Saya tidak tegas terhadap pelajar yang gagal mendapat markah maksimum 20 per 20. Terlalu terikat dengan beban sukatan pelajaran dan tumpuan pengajaran yang terlalu cenderung kepada peperiksaan sahaja. Oleh hal yang demikian, teknik buba diaplikasikan dalam kelas ini bagi membantu mengatasi permasalahan pelajar. Fokus kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan berkaitan graf. Sasaran kajian adalah terdiri daripada 21 orang pelajar kelas 6S2 KMK1, 7 daripadanya lelaki, 14 orang pelajar adalah perempuan. Semua pelajar kelas ini adalah berbangsa Melayu. Objektif khusus kajian ini adalah untuk meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat markah maksimum 20 per 20. Dalam ujian kemahiran melukis graf, dalam kalangan 21 orang pelajar 6S2 KMK1 menggunakan teknik buba dan meningkatkan minat melukis graf dalam kalangan 21 orang pelajar 6S2 KMK1 menggunakan teknik buba. Hadirin sekalian, apa itu buba? Buba adalah singkatan kepada perkataan betulkan, ulang, betulkan lagi hingga elok. Di mana dengan teknik ini, pelajar dikendaki buat semula ulang tugasan yang sama sehingga mencapai markah maksimum 20 per 20. Punca utama pelajar gagal untuk mencapai markah 20 per 20 adalah disebabkan hasil lukisan graf yang tidak boleh dibaca kerana telah melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan besar tersebut adalah tajuk, paksi X, paksi Y dan petunjuk tiada atau tidak lengkap ataupun salah. Di mana pelajar yang gagal mencapai markah 20 per 20 dianggap gagal dalam ujian kemahiran melukis graf. Terdapat dua langkah utama yang saya lakukan dalam teknik ini. Langkah satu, bu, betulkan ulang. Dan langkah dua, betulkan lagi hingga elok. Dalam langkah ini, bu, be, langkah satu, betulkan ulang, dilaksanakan sewaktu PDPC. Terdapat dua aktiviti dilaksanakan dalam langkah ini. Aktiviti satu, betulkan. Satu sesi perbincangan, skema jawapan, sebenar ujian TOV 1 dilakukan secara terancang dan berfokus. Saya telah menerangkan dan menunjukkan jawapan sebenar soalan graf semasa ujian TOV 1. Jawapan sebenar ujian dipaparkan di papan putih kelas. Seterusnya, pelajar diwajibkan melukis semula dan membetulkan graf berkenaan sama seperti skema yang dipaparkan. Dalam aktiviti 2, ulang.
Saya telah mengarahkan semua 21 per 21 orang pelajar menjawab semula ulang soalan graf ujian TOB 1 selepas sehari perbincangan skema jawapan dilakukan. Masa yang diberikan adalah selama 45 minit. Pelajar telah faham sepenuhnya teknik buba yang saya lakukan dan bertindak sendiri membuat ulangan jika mereka gagal mendapat markah maksimum 20 per 20. Teknik buba diteruskan dalam langkah 2. Langkah 2 betulkan hingga elok. Dalam aktiviti 1, kuis menentukan jenis graf telah saya lakukan. Saya telah mengarahkan semua pelajar menjawab soalan meneka jenis graf yang paling sesuai hanya dengan membaca petikan pada arahan soalan sahaja. Langkah ini sebenarnya mengukuhkan lagi ingatan pelajar terhadap 10 jenis graf yang telah mereka pelajari. Hasilnya, 21 per 21 orang pelajar telah berjaya menentukan 10 jenis graf dengan tepat. Seterusnya, dalam aktiviti 2 dan 3, betulkan lagi hingga elok dan semakan silang. Saya telah menjadikan 30 set tugasan yang terancang dan berfokus. Setiap jenis graf diperuntukkan 3 tugasan berbeza. Pelajar wajib menyelesaikan 30 set tugasan ini dalam tempoh 10 hari. Soalan-soalan yang dipilih merupakan set soalan yang mengandungi aras kesukaran yang berbeza, termasuklah aras soalan berbentuk kebat. Sesi perbincangan skema jawapan diadakan dalam waktu PDPC yang sama. Pelajar menyemak kertas jawapan secara bersilang dengan rakan sekelas mereka. Pelajar yang gagal mendapat markah maksimum 20 per 20 wajib membuat ulangan. Pelajar dibenarkan membuat ulangan di rumah dan menghantar tugasan pada hari berikutnya selewat-lewatnya pada keesokan harinya. Langkah ini diaplikasikan dalam keseluruhan 30 set tugasan tersebut secara berperingkat. Dalam aktiviti 4, penilaian akhir teknik buba atau ujian PUS. Setelah 6 minggu pelajar menjalani rawatan, tiba masanya pelajar diuji kemahiran melukis graf mereka. Masa yang diperuntukkan kepada mereka untuk menyelesaikan tugasan adalah 45 minit sahaja. Aplikasi teknik buba terbukti sangat baik keberkesanannya. Keberkesanan ini dapat dibuktikan satu persatu. Baik, mari saya tunjukkan satu persatu buktinya. Perhatikan rekod ulangan pelajar. Kejayaan teknik ini terbukti dalam langkah satu lagi. Hanya seorang sahaja pelajar yang mengulang tugasan untuk kali kedua. Pelajar ini meluahkan rasa kekesalan kerana cuai dan berjanji akan lebih fokus ketika menjawab soalan graf dan menyemak semula jawapan mereka dengan teliti sebelum menghantarnya kepada saya. Tiada pelajar yang mengulang untuk kali yang ketiga. Ini membuktikan bahawa minat pelajar melukis graf semakin meningkat. Buktinya, rekod ulangan semakin berkurang. Pelajar semakin teruja ingin mencuba tugasan graf yang baru berbanding tugasan yang sama. Hasil kerja pelajar semakin berkualiti. Ya, kita dapat lihat daripada lukisan. Sebelum aplikasi teknik buba, pelajar sering melakukan kesalahan yang sama. Ya, melakukan kesalahan besar yang mengakibatkan mereka kehilangan markah yang banyak dalam ujian kemahiran melukis graf. Namun, selepas aplikasi teknik buba, pelajar dilihat telah mengesan sendiri kesalahan yang sering mereka lakukan. Hasilnya, pelajar berjaya menguasai kemahiran melukis graf dan membolehkan mereka mendapat markah maksimum 20 per 20. Berikut merupakan set soalan kuis yang diberikan kepada pelajar bagi menguji kebolehan mereka mengenal pasti jenis graf yang paling sesuai dengan hanya membaca petikan soalan sahaja. Di mana dalam aktiviti ini, semua pelajar berjaya meneka jenis graf yang sesuai. Oleh hal yang demikian, kebarangkalian pelajar untuk salah media dengan markah maksimum 1 per 20 adalah sangat rendah. Gambar menunjukkan aktiviti betulkan ulang, betulkan lagi hingga elok. Pelajar kelihatan sangat fokus.
dan teruja setiap kali menjawab soalan graf yang diberikan. Ketika menyemak tugas arahkan, pelajar baru sedar, oh, rupa-rupanya inilah kesalahan yang sama saya lakukan. Patutlah saya tak dapat markah 20/20. Setelah 6 minggu, mengerah tenaga, mari kita dengar apa kata pelajar. Saksikan tayangan video. Saya rasa takut sebab tak mahir dan ambil masa yang lama untuk menyiapkan satu graf. Apabila saya menggunakan teknik itu, saya berjaya mendapat 20/20 dan saya rasa lebih yakin lepas ulang demi ulangan graf yang sama dan saya masih teruja untuk membuat latihan yang baru. Dulu saya selalu melakukan kesilapan yang besar, jadi tak layaklah dapat markah maksimum 20/20. Bila saya betulkan ulang banyak kali, kemahiran melukis graf saya semakin meningkat dan buktinya saya berjaya dapat 20/20. Dulu saya kerap kali mengulang latihan yang sama disebabkan saya cuma melakukan kesilapan besar dalam ujian melukis graf. Selepas cikgu menggunakan teknik ini, kesuaian saya semakin berkurang dan minat untuk menjawab soalan berkaitan graf semakin meningkat dan markah ujian graf saya berjaya mencapai markah maksimum 20/20. Berikut adalah perbandingan pencapaian sebelum dan selepas rawatan. Menggunakan teknik buba, bar berwarna oren adalah pencapaian sebelum dan hijau adalah pencapaian selepas aplikasi teknik buba. Jelas, majoriti telah menunjukkan peningkatan markah yang diharapkan. Berdasarkan analisis pencapaian pelajar, terbukti berlaku perubahan yang positif. Pelajar daripada tiada langsung mendapat markah maksimum telah 10 orang berjaya mencapai markah maksimum 20/20. Markah pelajar semakin meningkat. Buktinya, 17 daripada 21 orang pelajar mencatatkan peningkatan markah berbanding sebelum rawatan. Dan pelajar juga semakin minat melukis graf. Buktinya, rekod ulangan pelajar semakin berkurang. Tiada pelajar mengulang tugasan hingga 3 kali ulangan. Tingkah laku negatif pelajar sering lambat menghantar tugasan. Ini kerana mereka tidak minat melukis graf telah berubah. Tingkah laku positif telah dikesan. Pelajar semakin teruja ingin mencuba tugasan graf yang baru. Teknik ini terbukti berjaya. Namun, kajian ini perlu ditambah baik pada masa hadapan dengan memperhalusi lagi kemahiran bagi setiap graf yang ada. Kesimpulannya, teknik ini telah berjaya meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat markah maksimum 20/20 dan minat melukis graf juga telah berjaya ditingkatkan. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.